Menjelang libur panjang di masa pandemi COVID-19, masyarakat di Sukabumi banyak memilih liburan di suasana alam terbuka. Beberapa lokasi perkemahan di Sukabumi selalu ramai untuk melakukan camping ceria bersama teman dan keluarga. Salah satu kios outdoor di Jalan Pelabuhan 2 Sukabumi menjual peralatan dan menyewakan semua kebutuhan outdoor. Sejak dibukanya kios Baraya Outdoor Sukabumi, setiap harinya ada pelanggan yang membeli atau menyewa kebutuhan untuk hiking ataupun camping. Untuk sewa tenda dengan ukuran kapasitas tenda 4 sampai 5 orang, dirinya menyewakan hitungan per hari hanya Rp50.000. Sewa tenda disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas tenda. Yang pastinya, harga sangat terjangkau dan bisa mengirit pengeluaran tanpa harus membeli tenda. Saya scrolling IG gitu ya. Tadinya saya pengen jalan ke gunung, cuma karena saya belum punya fasilitas yang memadai, akhirnya ketemu sama Baraya Outdoor gitu. Jadi juga menyewakan tenda gitu. Kebetulan saya juga lagi butuh tenda buat camping gitu. Rencana mau camping kemana, Teh? Rencana mau ke situ gunung. Ya, cuman ya tadi lewat ini sekalian. Salah satunya ya karena sekarang ini untuk kegiatan di outdoor cukup digandrungi, diminati oleh masyarakat ya, khususnya wilayah Sukabumi. Bahkan untuk komunitas pegiat alami Sukabumi sekarang ini cukup banyak sekali. Ini buka tiap hari apa gimana? Ya, insya Allah kita buka tiap hari. Para pecinta alam yang membutuhkan peralatan camping tanpa banyak mengeluarkan uang dapat menyewanya di kios ini. Andries Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.